nak cabar suami saya Fizi Ali untuk masak dalam masak apa tu? Saya sebenarnya sebagai seorang isteri, saya benar sebab kat rumah dia cakap dia ni jual masak. Sayang, dengar elok eh. Make sure you kalah, okey? Hai, saya Fizi Ali, suami kepada Shakila Kuriri yang katanya nak cabar saya dalam masak apa tu? Alah, see my leg lah. Dia masak telur pun hangit sebelah. Ada hati nak cabar kita. Kita tengok berjaya ke tak dia eh. Masak apa tu? Katanya ada yang nak lawan dengan saya. Mana dia? Eh, sini sini. Oh, sini. Okey, kalau seorang lawan seorang, dia kena ada pengadil ataupun juri. Dengar cerita juri kita, dia punya kin ada dekat dalam ni. Ni jap, kita buka jap. Sini nak. Goyak-goyak ya Allah. Goyak. Cepat. Buka. Oh, ada clue. Okey, okay, yang pertama okay. Jangan tampar. Ajak dulu. Bertemu jodoh dengan orang luar negara. Yang nombor dua pernah tercalon sebagai pengacara TV popular. Suka karok dalam kereta dengan isteri. Ni, tahu ni. Dwayne Johnson. Siapa tu? The Rock. Bertemu jodoh. Tak ada masalah yang kesian, tercalon. Money his. Mesti kau kita tahu mangga. Assalamualaikum. Bila tahu semua clue-clue tu dia kita ke Dwayne Johnson. Dwayne Johnson tak pernah tercalon pengacara TV popular dekat Malaysia. Alright, nak tahu siapa yang menang di antara Fizi Ali atau Shakila Kuriri? Jom kita masak apa tu? Alamak, dia lah pandai masak. Bila kita masuk dapur berdua, confirm akan bergaduh. Kalau dia pergi masuk dapur, saya tak boleh masuk dapur sebabkan dia kata nanti macam mengacau dia. Dan dia suka komplain masakan saya sampai saya rasa masakan saya itu paling teruk di dunia. Okey, untuk pusingan yang pertama. Yes. Suami isteri ni korang kena berlawan dan ada temanya. Kita akan masak makanan berasaskan Thailand. Mari kita masuk ke stesen masing-masing. Jom, saya nak tengok side mana yang saya cantik. Pilih side mana? Perempuan. Sentiasa betul. Last dia kat okay. Dia confirm, dia pilih sini. Kau akan masuk sini. So, apa yang kita nak masak? Okey, ikut pengiraan saya dah hampir 50 tahun berkipung dalam dunia chef ni. Hidup 30 tahun. Kita akan buat masak lemak nangka. Okey, dia ada nangka, dia ada santan, boleh jadi masak lemak. Masak lemak nangka. Kila. Okey, saya nak masak jus nangka. Jus nangka. Tapi korang tak boleh pilih apa yang korang nak masak. Dengan masakan bertemakan Thailand, makanannya adalah ruam bayi. Ruam meat. Ruam meat. Okey, 10 minit Fizi dan Shakila bermula sekarang. Ruam meat tu, itu Kila pernah makan sekali. Lepas tu Kila macam hafal. Macam mana asli dia itu was lemak-lemak apa? Serius. Baik Fizi ke, baik Kila ke, kita memang tak pernah buat benda tu. Seumur hidup saya, ini adalah pertama kali saya masak ruam meat ni. Rasa pun tak pernah sebelum ni. Yang saya makan pernah pun ala-ala macam ruam meat ni adalah red ruby. Pertama sekali kita letakkan dulu santan. Kita letak macam ni. Pastikan api yang paling kecil kita buat. Kalau boleh kita nak bagi dia punya daun pandan ni lebih rasa, senang je. Kita racik-racikkan macam ni dulu. Okey. Dan untuk menambahkan rasa dia lagi, kita letak sedikit gula. Tapi kalau kita ada gula Melaka ataupun gula perang tu lagi. Rasa you ambil gula ai. Angit. Wah, bila aku ni angit. Sentiasa kacau macam ni Nah, bagilah satu, bagilah. Cepatlah. Aduh. Kita masuk kembali ke dalam, kita kacaukan lagi. Kalau bahan-bahan tak cukup. Yang you kata you pandai masak. Buatlah sini garam. Tunggu saya pakai dulu baru buat. Sini je. Kita tambah sedikit gula dan juga garam. Biasalah. Dah masuk dah. 3 minit saja lagi masa yang tinggal. Azik. Jangan cakap apa-apa, takut nervous. Okey, kita kurangkan 2 minit saja masa lagi yang tinggal. Okey, ini masukkan santan. Daun pandan. Garam ni kita nak bagi lemak-lemak. Bisinglah macamlah dia pandai masak. Bising sangat. Wei. Bahaya. Tolak makan ke takkan? Dekat tangan saya
Ada apa pula tu? Ada harta. Harta ni kalau masa panas, sedap. Memang best. Okay. Ini paling dicari. Jadi, habis je masak kejap lagi, okay, korang boleh rebut harta ni. Baiklah. Yang saya letak di belakang. Baiklah. Belakang kau. Kila fikir macam, oh dia lebih kurang pengat lah kot. Tapi dalam bahasa Thailand orang itulah ruam-ruam tu. Bahasa kita pengat. Tapi kita tukarlah pengat pisang dengan pengat nangka lebih kurang. Saya nak cuba terapkan red ruby ni ke dalam ruam meat ni. Cuma rasa macam takut juga nak masak kan. Tapi yelah, tak tahu lah jadi ruam meat ke makin ruam-ruam pada nanggu ni. Masa tinggal 1, 2, 3. Kita belum masak ni Aziz. Kita jangan terlampau kurang kabut sangat. Kita jangan terlampau. 5. Berhati-hati sangat. Tengok. 6. Saya yang mula lambat. 7. Saya yang siap dulu. 8. 9. 10. Masa telah pun tamat. Duduk di stesen masing-masing. Jangan sentuh lagi pinggan kamu. Benda paling menakutkan adalah rasa masakan kawan. Daripada Shakila dan juga Fizi. Mari kita rasa. Okay, alright, alright, alright. Aku risau. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba saya rasa mual. No, ada isi. Okey, jom. Kita rasa Kila punya masakan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam lebih kurang. Okey. Terus minum. Itulah makanan yang tak boleh buang. Kena telan. Kena telan teruslah. Okey. This is so bad. Really, really bad. Telah mengamati dan mendengar hujah kedua-dua peserta untuk masak apa tu? Saya telah membuat keputusan. Kemenangan menjadi milik Shakila. Saya ada bantahan yang arif. Ya, dah, sudah. Jom macam kita ni, bagi saya rasa dulu saya masak ni macam mana. Betul-betul ke teruk? Ini kadang-kadang you tak ada, tak ada, tak ada. You nak apa? Biar aku cuba. Ada air. Aku dah air. Rasa tak ada sesuatu masuk kat rongga? Tak boleh. Ya, juri, saya masak tak rasa masin macam ni. Kenapa tiba masin macam ni? Tak, saya tak puas hati juri. Saya tak masak macam ni. Tak puas hati? Tak puas hati? Kenapa dia masin tak puas hati? Kita pergi ke pusingan kedua dalam. Masak apa tu? Kenapa masin? Sinlah macam lah dia pandai masak. Mesin sangat. Sabar sekejap. Apa dia? Kenapa? Pedih mata air. Kejap dah masa nak minum petang. Yelah, kita pula banyak habis masa kat rumah kan. Jadi hari ini saya nak buat makanan kegemaran anak-anak. Selain daripada perut kenyang, bolehlah juga kita mengeratkan kasih sayang. Tak gitu? Tada! Ini dia Nana nak masak cucur dan bubur kegemaran Nana dengan menggunakan susu tepung full cream fern leaf. Ini adalah 100% susu New Zealand dengan nutrisi semula jadi. Bukan saja sesuai diminum, ia ada pelbagai guna dan mudah disimpan. Boleh larut dalam air bersuhu bilik. Adunan pun tak berketul-ketul. Kita tunggu minyak panas, kita nak buat bubur. Kita mak-mak ni kena multitask. Okey, sambil nak tunggu cucuk ni masak, bubur ni menggelegak, saya nak buat teh lah dulu kan. Sambil kita tunggu teh ni kembang, baru kita letak susu kan. Saya nak buat susu sejuk untuk anak-anak sebab dia orang suka minum susu sejuk. Ini baru teh tarik. Dah boleh makan. Sedapnya. Sedapnya rasa cucur ini.
rasa lemak manis macam tu. Mestilah sedap. Sebab apa? Susu tepung full cream Fern Leaf ini mempunyai nutrisi semula jadi. Sebab itulah makanan ni lazat dan berkrim. Dan ianya mempunyai protein berkualiti tinggi yang mengandungi kesemua asid amino perlu yang mana tubuh badan kita tak dapat hasilkan. Dan asid amino ni penting sebab apa tahu? Untuk bantu baiki dan juga bina tisu badan kita dan menyokong daya tahan badan sekeluarga. Makanlah. Yang Akib ni mana? Manginlah makan sekali. Tengah sedap makan ni. Okey, jap. Nikmatilah kebaikan semula jadi susu New Zealand. Okey, pusingan yang kedua ni mungkin korang akan mengkhianati suami dan isteri. Tak boleh. Kenapa? Neraka. Okey, dia ada dua cara. Okey, yang dekat belakang ni ada dua table. Tak semestinya Fizi di sini, Kila di sana. Maksudnya masa-masak tu? Masa-masak. Korang boleh pilih table yang mana. Sebab yang dalam ni, base dia adalah berbeza. Dalam rumah tangga, suami yang perlu membuat keputusan. Dan hari ini, keputusan paling berat yang Fizi kena buat. Harus memilih stesen ini atau stesen tu. Ya, saya pilih yang inilah. Pilih yang ini? Yang ini, tuan. Yang ini? Yang ini. Betul? Betul, saya pilih. Kila, sila ke stesen awak. Jadi, kita ada dua segmen kiranya. Yang siapa pertama itu? Penyediaan, yang kedua masakan. Penyediaan kita bagi masa 7 minit. Masakan kita bagi 10 minit. Okey, ready? Pegang penutup besi. Buka. 1 2 3. Okey. Wih, sana lagi best. Dan korang boleh buka kertas depan mata tu. Itu yang masam. Dan yang di depan tu bukan perhiasan. Ini untuk apa pula? Yang ini boleh digunakan sebab korang kena masak mi dan kuitiau latna. Apa? Teng teng teng. Tujuh minit penyediaan bermula sekarang. Untuk nampak lebih tenang ya, kita lepak-lepak dulu. Macam ni. Dan pertama sekali bahan penyediaannya kita ada ni, sayur-sayur yang kita akan letakkan. Sebab apa lelaki kalau kat rumah masak sampai 3 tahun baru siap bersembang. Alhamdulillah bila saya dapat nasib baik bahan dia pun tak lari jauh lah. Saya dapat mi dan juga Shakila dapat kuitiau. Jadi saya rasa ada masalah boleh. Kila ingat main dish tu sama juga macam yang pertama tu pun lain. Makanan tu kita orang tak berapa suka dan kita orang tak pernah masak pun kat rumah. Jadi interesting lagi kita orang macam mencabar diri sendiri. 10. 9. Lapian. Putih. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Alamak. Masa untuk masak adalah 10 minit. Jadi, 10 minit dari sekarang. Weh, cepatnya. Saya punya cara penyediaan mi latna ni lain macam sikitlah eh. Sebab saya nak bagi yang rasa yang istimewa lah kepada kita punya juri ni. Yang pertama sekali saya akan gorengkan dulu mi ni. Okey, kita gorengkan mi dulu. Kita bagi dia punya rasa apa kapur-kapur dia semua hilang. Kita kena goreng dululah macam ni eh. Kita letakkan sebiji telur ke dalam. Ni dia. Kita balikkan mi ni eh. Sini. Macam tu. Proses dia ni yang paling penting. Dia punya rasa garing-garing tu yang sedap tu tau. Hari ni cabaran untuk saya ya sebab saya tak pernah buat kuitiau latna ni. Tapi hari ni kita buatlah. Lah, saya tu tak potong. Dan satu cabaran adalah kenapa dia orang bagi pisau tak tajam. Yang pertama sekali kita letakkan dulu bawang merah, cili padi. Juri tak tengok pun juri. Api, saya nak api, saya nak api. Aduh, markah lebih. 20 untuk korang. Dapat lagi nak sekali lagi? Juri tak nampak, juri tak nampak, juri tak nampak. Kita kena sentiasa berhati-hati. Ingat kebersihan juga di juri. Rasa dan dekorasi dikira. Kalau kita tengok ni kan sepatutnya tak ada. Tapi kita masuk supaya kita nak beat dia. Kalau itu klise sangat. Kulit kayu manis, bunga cengkeh ada apa semua-semua ni nak masak kari kan tak? Jangan dekat, nanti tahu rahsia. Tak, kena kena markah. Memang kena tahu rahsia. Oh, okey. Sebab you, I bagi udang besar. Mahal beli-beli ni. Seekor 100. Kita masukkan jelas semua. Ada kicap manis, minyak bijan. Adakah tisu ini sebahagian daripada bahan? Betul. Alright. Tisu itu untuk bagi dia nampak. Jangan lupa masukkan tisu. Likat. Kita buat cara kita. Tak pandai masak pun kita buat-buat dia pandai masa masak. Masa tinggal 4 minit. 4 minit? Oh, kau nak siap dah. Alah, dah lambat lah. Kita letak je lah semua dalam ni. Senang. Kita tuang aja. Okay, untuk memekatkan kuah, kita letakkan sedikit tepung. Okay, untuk tambahkan dia punya rasa lagi sedap, kita pecahkan telur. Tadi saya tak masukkan garam.
sebabnya tadi saya dah masukkan banyak benda yang macam asin. Air tak cukup. Tak apa, asyik je makan. Sis, 2 minit je lagi. Okey, memang kita punya ni penyedia dah nak siap dah sebab lepas ni kita akan terus tuang aja kat dalam eh. 30 saat saja masa lagi yang tinggal. Mana bekas air? Nak kipas tak? Nak kipas tak? Tak nak, tak nak. Masa tinggal lagi 10 saat saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hentak kaki. Jom kita rasa dalam masak apa tu? Hey, lagi sekali lah, come on. Kata sama-sama. Jom kita rasa dalam masak apa tu? Okey, jom kita rasa kuih tiaw latna dulu. Kuih tiaw lat-lat talilat. Esam je juri. Dia punya deko memang power. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, nubus air. Dia rasa sakit hati. Sebab dapat makan sikit je. Sebab dia ada seafood. Saya suka. Boleh tak saya nak tulis markah dia sekarang? Boleh. Macam tak tulis je. Sekarang ni, jom kita rasa. Mi hasik esam. Ya, yeah, itu dia. Itu menu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambulans, okey. Stand by, ambulans. Apa? Bau dia okey? Bau, bau, bau. Bau, bau, bau nampak. Macam kitiau. Dia punya kekecewaan ruang mit tadi bawa ke sini. Hei! Dia berkongsi. Apa yang saya rasa antara kedua-dua masakan ni, Kila punya, dia punya dekor menang. Okay. Betul, thank you. Rasa menang. Fizi punya, dekor kalah. Sabar, sabar, sabar. Rasa kalah. Tapi, setelah membuat perkiraan, Kila 108.5, jadi kemenangan menjadi milik Fizi! Awak tengok kipasan dia. Dia pandai kipas. Makan menang kat kipasan. Makan menang kat kipas. Dah, 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 dah. Sekarang ni, korang satu sama. Kita akan pergi ke pusingan yang ketiga. Pusingan penentuan dalam Masak Apa Tu? Nombor segmen kita yang ketiga adalah kenali pasangan siapa tu? Kita akan tanya soalan pasal pasangan masing-masing. Okey. Soalan yang pertama. Okey. Bilakah tarikh Fizi dan Kila bertunang? 1, 2, 3, pusing. Apa tu? 28 hari bulan 8, 2018. Jadi, salah. Saya yang tahu bila tarikh korang tunang. Okay, bila? Tarikh tunang korang adalah pada 16 Julai 2017. Eh, macam mana kau tahu? Aku yang tunangkan korang. Oh. Okey, soalan yang kedua. Kila paling pantang dengan orang yang? Oh. 1, 2, 3, 4, pusing! Pengotor cantik dah gini! Apa kau ni? Yelah, kalau dia tengok Instagram, cantiknya dia ni. Kalau lah Fizi buka Instagram, Fizi tengah scroll gambar-gambar perempuan. Ha. Apa dia buat? Tengok apa tu? Kita orang ni jenis suka bertarung tau. Siapa yang lagi hebat. Bila nak main je game, saya cakap, okey, aku tahu aku memang takkan menang. Ui. Penatlah nak melayan dia kan. Okey, soalan yang ketiga. Berapa jumlah anak yang diidamkan oleh pasangan? 5, 4, okey. 3, 2, 1, go! Tada! Fizi nak... Tengok, tengok. Wow, betul! Akhirnya ada chemistry. Fizi ni dia seorang yang alert. Nampak macam dia buat tak tahu je. Dia macam tak kisahlah. Sebenarnya dia alert. Kila cakap dia tak pernah pun berbincang pasal benda tu. And Fizi punya insting dapat rasa sendiri. Memang the best lah. Soalan yang keempat. Siapakah idola Fizi dalam bidang lakonan? Takkan tak tahu. Macam panjangnya nama dia. Okey, 1, 2, 3, go. Dia tak suka pelakon. Eh! Dia sebut tadi Dwayne. Dwayne Johnson. Okey, tak apa. Soalan penentuan. Eh, bagi dah. Bagilah 10 soalan lagi. Tak apa, penentuan ni. Sebab korang dah sama, dua sama ni. Oh, dua sama. Okey, penentuan. Untuk soalan kelima, kenali juri ke? Berapakah saiz kasut saya dalam UK saiz? Okey. Fizi kenal Syakila. Syakila dah kenal Fizi. Tambah soalan juri. 1, 2, 3, pusing. Jawapan yang betul menjadi milik Fizi! Alhamdulillah lah, antara soalan-soalan dia pun saya rasa macam senang sangat. Alah Haziq, apalah sangat. Kecil tu, kerdil ke? Tak, bukan. Wah, macam mana kau boleh tahu ni 8.5? Padahal aku sah 9. Sebab apa bila kita tengok kaki orang, kita tahu tau ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu cara kira dia? Apa? Ini kena... suami yang bijak. Okey, kasut you punya size. Okey, you tulis kat situ berapa? Kita buat sendiri yang. Okey, 1, 2, 3, pusing.
5. Weh, betul! Dua-dua betul! Saya rasa kan kita dah semakin baiklah. Jomlah kita balik. Jom, Bapak. Balik dulu. Sebab aku nak cakap lagi. Okey, Bapak Haziq. Untuk segmen yang ketiga ni, pemenangnya adalah Fizi! Tak boleh. Macam mana dia boleh menang pula? Tapi, kita tahu lagi siapa menang keseluruhan. Okey. Tak, bila tengok Haziq yang jadi juri, saya dah tahu dah masa depan saya memang gelap lah. Bila dah 2-1 kan, nyampai radio sama-sama. Jadi, kita tak payah lawan. Untuk keseluruhan, juara. Sebelum tu juri, saya nak cakap juri terima kasih banyak-banyaklah sebab menjurikan kita rasa tak, secara tak, adil. Tak kipas dah. Tak kipas dah. Sebab dah. Awak menang, Fizi Ali pemenang minggu ini. Tak nak skrip. Shakila Koriri, maafkan abang menang kali ini. Saya harap kita akan seperti biasa, jangan tak masak. Walaupun selalu orang cakap perempuan sentiasa menang. Dalam hati kita masih lagi berlawan. Kepada suami saya yang saya sayang, tahniah atas kemenangan yang tak diadili dengan betul oleh kawan baik awak sendiri. Ya? Bawalah balik mangkuk tingkat tu. Dah balik ke rumah, masuk dalam almari saya juga. Tahniah. Thank you so much sebab jadi pasangan suami isteri yang selalu kawan dengan saya. Selalu buat kecoh dengan saya sendiri. Ya, jadi Fizi, tahniah sekali lagi sebab Fizi Ali merupakan pemenang. Masak apa tu minggu ni? Alright, jadi siapakah pula juri minggu depan dan siapa pula yang akan berlawan minggu depan? Jangan lupa untuk terus bersama kami dalam Masak Apa Tuh!